Mobnas alias mobil dinas jika biasanya digunakan sebagai transportasi seorang pejabat pemerintahan. Maka di akhir pekan ini kita akan melihat Mobnas berplat merah BD1A dan BD2A beroperasi mengantarkan mempelai pengantin lengkap dengan ornamen pesta pernikahan. Jika Anda menemukan pemandangan itu di Kota Bengkulu, maka janganlah kaget sebab penggunaan Mobnas sebagai mobil pengantin di hari Sabtu dan Minggu telah menjadi salah satu program Helmi Hasan, Wali Kota Bengkulu terpilih. Ini sudah berapa? Sekitar 2 bulan ya, untuk yang pengantinan ya. Jadi kalau pengantinan ini lancar, ini akan kita teruskan untuk kegiatan-kegiatan ke masyarakat yang lain. Ke kampus, dari tempat A ke tempat B, itu bisa digunakan begitu. Nanti, ini kita lagi uji coba juga sistemnya, sistem komputernya. Tapi kalau dia mobil pemerintah, nggak perlu bayar. Free. Merasa mendapat kepercayaan dari rakyat serta difasilitasi secara langsung oleh rakyat, Helmi Hasan beranggapan semua fasilitas yang ia dapatkan selama menjabat sebagai wali kota adalah pinjaman dari masyarakat Kota Bengkulu yang alangkah baiknya jika dapat dibagi dan dinikmati bersama rakyat, baik itu berupa mobil dinas dan juga rumah dinas yang dia diami saat ini. Setidaknya dengan sikap kecurahannya terhadap rakyat juga memudahkannya dalam berinteraksi dengan masyarakat secara langsung, baik itu menerima keluhan, ide, dan juga pendapat. Siapakah yang menginspirasi Bapak Helmi hingga mendapat ide kepemimpinan seperti ini? Ide itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tokoh-tokohnya itu ya Rasulullah dan para sahabat. Begitu, itu yang mengilhami saya sehingga apa yang kita buat, apa yang kita lakukan itu memang betul-betul dalam rangka mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Bahkan yang terbaru ini kita akan buat sekolah tinggi ilmu manajemen rumah ibadah. Sekolah yang belum pernah ada di Indonesia, bahkan di dunia pun belum ada. Ketika pemerintah wali kota punya mobil BD1A itu, dia belinya kan pakai uang rakyat. Harusnya kan rakyat juga bisa menikmati. Begitu juga rumah dinas saya, itu juga bisa digunakan oleh rakyat. Harusnya kan begitu. Jadi APBD juga tidak boleh kemudian ikut seleranya wali kota. Harusnya ikut selera rakyat. Apa yang dibutuhkan rakyat, itulah yang harus tercantum di APBD itu. Nah sehingga kendaraan, dan itu belum selesai, ini baru uji coba. Sebelum menjabat sebagai wali kota Bengkulu periode 2018-2023, ada banyak cerita seru yang membuat siapa saja mendengarnya akan takjub sekaligus tidak percaya. Bahwasanya Helmi Hasan tidak pernah sekalipun meluncurkan diri di masa kampanye, tidak berorasi ataupun blusukan seperti para calon pemimpin lainnya. Walau akhirnya ia memenangkan pilkada tersebut, beliau lebih memilih mendekatkan diri dengan sang pencipta dengan menyibukkan kegiatan berdakwah di berbagai negara, salah satunya Kamboja, dan juga lebih banyak berdiskusi dengan sang pencipta mengenai kelayakannya menjadi seorang pemimpin di Kota Bengkulu. Saya memang ketika proses itu berjalan, saya sudah sampaikan kepada tim, kepada masyarakat, saya pamit tidak mau kampanye, tidak debat, dan saya akan tinggalkan Bengkulu selama 4 bulan kurang lebih. Saya ke Kamboja ketika itu, silaturahim dengan Duta Besar Kamboja di Jakarta. Dan saya berkeliling di Kamboja kurang lebih di 7 provinsi di sana. Dan saya banyak belajar ya dengan masyarakat Kamboja di sana. Saya tidak bisa melarang orang untuk melakukan apapun. Tetapi saya bisa berkomitmen terhadap diri saya bahwa saya tidak mau kampanye, saya tidak mau berdebat. Ketika wakil wali kota saya yang berpasangan dengan saya, kemudian dia berjalan, dia bergerak, silakan. Ketika misalkan ada partai politik yang mendukung saya, itu pun mereka akan buat program, silakan. Tetapi saya tidak bisa kemudian mengkampanyekan diri saya atau berserta mereka mengkampanyekan itu, saya tidak. Saya lebih memilih jalur lain, bahasa saya jalur langit begitu. Saya lebih tertarik meyakinkan Allah Subhanahu wa taala begitu, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian ketika saya jadi 5 tahun ini Allah mau bantu saya apa tidak? Karena memimpin itu bukan sebuah kemuliaan, menjadi wali kota itu bukan sebuah kemuliaan. Menjadi wali kota itu bukan menjadi sebuah kesuksesan. Menjadi wali kota Bengkulu itu periode kedua ini adalah sebuah ujian. Dan ujiannya sangat berat. Jangan sampai kemudian ketika saya memimpin Kota Bengkulu tapi Allah enggak mau bantu saya, itu percuma.
jabatan sebagai Wali Kota Bengkulu periode 2018-2023 merupakan periode kedua yang diamanahkan kepada Helmi Hasan. Di periode pertama, yakni tahun 2013, beliau telah membawa sejumlah program yang dianggap berhasil dalam memajukan infrastruktur kota, seperti penyaluran air bersih, pembangunan rumah sakit dengan program JSPS, Jemput Sakit Pulang Sehat, dan pemberian modal 1 miliar satu kelurahan yang nampaknya akan dilanjutkan dan nantinya mengalami revolusi sesuai perkembangan zaman, sehingga lebih memudahkan pengaplikasiannya terhadap masyarakat khususnya Kota Bengkulu. Kota Bengkulu itu adalah tanah kelahiran ibu negara pertama kali, Ibu Fatmawati, yang menjahit sang saka merah putih. Ya, anaknya sudah jadi presiden, cucunya sudah jadi menteri. Tetapi Kota Bengkulu, tanah kelahiran ibu negara pertama kali menjahit sang saka merah putih itu, belum ada rumah sakit. Aneh kan? Ibu kota provinsi, tanah kelahiran ibu negara yang menjahit sang saka merah putih, belum punya rumah sakit. Maka ini pertama yang menjadi prioritas kita, kita harus punya rumah sakit. Dalam waktu 2 tahun di awal kepemimpinan, alhamdulillah Allah tolong, Allah dirikan satu buah rumah sakit di Kota Bengkulu. Dan rumah sakit itu saya katakan tidak boleh seperti rumah sakit yang lain. Rumah sakit ini mungkin fisiknya tidak sebaik rumah sakit lain, mungkin teknologinya tidak secanggih rumah sakit lain, tetapi pelayanannya harus terbaik di dunia. Apa itu? Pertama, kita berikan ketika setiap hari Jumat, maka setiap itu boleh diberikan makanan gratis. Kepada siapa? Kepada siapa saja yang bawa dompet, yang tidak bawa dompet, lupa bawa dompet nih, atau bawa dompet lupa ngisinya. Dalam tanda kutip, sebenarnya orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang sudah sehat, kita berikan fasilitas pedikur, medikur, massage, kerembat, agar kemudian apa, dia senang. Ada seorang nenek-nenek ketika saya datang, dia sudah masih diimpus, sudah mau sehat, saya bilang, "Nek, lagi ngapain?" "Lagi dikerembat, Pak." "Gimana senang dikerembat?" "Senang, Pak. Belum pernah seumur hidup saya dikerembat." Jemput sakit pulang sehat ini kita bahkan sekarang sudah pakai IT. Namanya itu HD Oto. Dan itu sudah bisa di Play Store ya, sudah bisa dilihat. Jadi ada kurang lebih 20-30 ambulan yang kita standby kan. Jadi masyarakat cukup masuk ke Play Store HD Oto, aplikasi HD Oto Bengkulu begitu. Nanti akan kelihatan kalau dia pesan ambulan akan datang untuk menjemput dia kemudian mengantarkan ke rumah sakit begitu.